Sebuah majlis bagi mengenang kembali muzik irama keroncong telah diadakan pada 25 Disember lalu di Warisan Hall Studio Si Jangkang, Selangor. Seramai 17 penyanyi dari kumpulan muzik dan artis solo terlibat dalam majlis yang diberi nama Malam Gema Warisan Irama Keroncong itu. Acara yang kali pertama dianjurkan ini bermatlamat untuk mengekalkan irama keroncong sebagai warisan yang tidak ditelan zaman. Sudah pasti pada saya selaku penasihat warisan sound ini, mudah-mudahan dia akan melahirkan ramai lagi bakat muda, bakat baru, dan supaya keroncong ini sentiasa fresh, baru. Bidiva turut sempat menemui artis veteran yang pernah merakamkan album keroncong sekitar tahun 80-an, Datuk Malik Ridwan. Memang patut kita adakan sepatutnya lah kan, dan tidak orang kata apa, tidak boleh dibiarkan orang kata begitu saja. Karena keroncong ni satu hiburan yang amat menyeronokkan bagi saya, lemah lembut, dan kita nak menyanyikan lagu ini pun bukannya mudah. Kan? Dan kepada yang pendatang yang baru-baru ni, maksud saya penyanyi baru ni, belajar bagaimana untuk nak menyanyikan lagu-lagu keroncong. Peminat irama Melayu asli pastinya mengenali penyanyi muda yang sinonim dengan irama itu, iaitu Haziq. Lama tidak mendengar perkembangan beliau. Haziq yang turut ditemui pada Malam Gema Warisan Irama Keroncong berkongsi azam perjalanan seninya sepanjang tahun depan. Tahun depan perancangan memang kalau boleh kita memang nak terus semakin bergiat aktif dalam bidang nyanyian untuk mempromosikan lagi diri sendiri, sebab kita tahu sekarang artis ramai. Apa kata BBNU. Jadi kita sebagai, saya fikir dah lama, kita dah 12 tahun dalam industri, kita pun nak bertapak lama. Jadi insyaAllah kita akan bersaing secara sehat. Kusangka aur di pinggir tabi, kiranya tebu di pinggir bibir. Kusangka jujur pancaran batin, rupanya palsu penghiasan. Kira hati jiwa nurani suci seindah wajah terbayang. Kukira puji seikhlas budi, kulupa lidah tidak bertuah. Manis gula semut binasa, kail perduri bersalut umpan. Di manis kata insan terlena, kerana budi hamba terkorban. Inikah dia lakonan hidup di pentas dunia, insan berpura tipu dan daya, mencapai maksud
merangkum noda. Pencapar maksud budi dan harta merangkum noda. Assalamualaikum.
Baiklah, terima kasih kepada Warisan Sound kerana sudi menjemput saya. Saya sebenarnya memang lama dah berkecimpung dalam seni muzik ni. Start daripada tahun 69, bermain muzik, serta menyanyi. Merakamkan album Keroncong ni pada tahun 87. Tapi ini pertama kali membuat persembahan Keroncong. Ini mengherankan saya ni. Ada album Keroncong, tak pernah buat show Keroncong. Okay, terima kasih kepada Haji Khair. Berikan tepukan kepada Haji Khair, jemput saya. Bila dia kata panggil saya untuk menyanyi lagu Keroncong, memang berkobar-kobar saya. Tengok pula sahabat-sahabat lama saya ada di sini, ramai ada. Termasuk dengan anak saya pun ada. Dah jadi satu keluarga Keroncong. Baiklah, sebuah lagu lama. Memang saya muatkan dalam album saya Keroncong tu, sebuah lagu dari Allahyarham Ahmad Jaiz. Sebuah lagu berjudul Gelisah. Okay. Jangan geli. Thank you.
Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Duhai kasih,
daun melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa. Terima kasih kepada saya. Mengapa hati
Agar
jangan bimbang padaku yang berduka. Tapi deh kau jangan lupa kenangan-Ku dalam doamu. Itu yang ku minta dari dulu waktu bertemu. Sudah berkorban. Jangan bimbang padaku yang berduka. Tapi engkau jangan lupa kenangan-Ku dalam doamu. Thank you.
Dah selamat dah Pin. Tapi sayang, sayang sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku? Kan kuat telah ku terima suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah, sayang bagaikan sang lafatwa pujangga. Telah ku simpan suratmu nan itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang sudah tandamu setia. Tapi sayang, 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 seribu kali sayang. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Moga lah dek kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita kan berjumpa. Thank you.
Boleh nyanyi sama-sama. Sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Thank you.
zaman untuk aku kembali bergembira denganmu. Menapakah hidup ini selalu merasa tersiksa? Kasih ibu dan ayahku itu hanya kasih yang kutunggu. Oh,
Saya ucapkan kepada pemuzik yang sudi mengiringi saya pada malam ini. Terima kasih kepada Wahid, terima kasih kepada semua. Jadi kita akhirilah keroncong saya. Sayalah, ada lagi kan?